dia menjanjikan uang sebesar 1 juta rupiah untuk menyetubuhi korban dengan pucuk rayunya sehingga korban mau disetubuhi. Disetubuhinya 2 kali di kawasan Tawangmangu. Kemudian uang belum diberikan, korban yang terpulang. Saat pulang, korban merasa linglung, sedih, ditanya orang tuanya kenapa, dan mereka menceritakan bahwa setelah kemaluannya dipegang dan disetubuhi oleh orang yang inisial A. Jadi kita amankan dan kita jerat dengan pasal undang-undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda yang ya, teman korban carikan yang mencarikan teman temannya tersangka yang carikan korban. Oh. Akan dijerat juga atau iya. Ya, sementara karena uang belum diserahkan. Dan belum dikasih dan cobaan, akhirnya kita hanya untuk menekan pasal itu hanya iming-imingnya murni ya, iming-imingnya bujuk rayunya berupa uang tapi uang belum diserahkan. Uang belum diserahkan 12 tahun uang 12 tahun itu sekolah SD SMP 12 tahun mungkin SMP ya SMP. Tapi masih sekolah ya masih karena posisi COVID jadinya masih daring. Kalau yang mengupdate itu siapa dan yang bantu teman ini pelaku sendiri pelaku. Mencoba untuk menawarkan ke medsos bantu temen open ABG 13 tahun mungkin gak tahu umurnya 400 kali 400 ribu sekali bermain. Jadi sempat ini diketahui oleh orang tua korban dengan mencantumkan foto korban di medsosnya. Ini yang jadi dasar kita melakukan penyelidikan dan akhirnya kita melakukan kasus dan kita amankan satu orang tersangka atas nama inisial A. Itu dipasang di Facebook gitu nih? Iya, medsos. Miliknya pelaku. Pelaku ini. Ini orang mana nih? Ini orang Sukarjo, Kalimantan. Tapi TKP-nya di Kalimantan. Dan kronologis penangkapannya sendiri gimana? Ya. Jadi kita amankan, itu masih dalam penyelidikan kita. Jadi kita amankan pelaku. Atas pelaku? Ya, sama orang tuanya. Teknisnya jadi penyidik kita bisa sampaikan. Atau dipancing dulu atau ditangkap di rumahnya? Ya, kita lidik mas. Oh, dilidik. Dilidik, kalau tersangka ada, kita langsung amankan. Di rumahnya? Karena alat itu sudah lengkap. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang ini sudah ditetapkan tersangka? Sudah. Sudah ditetapkan sebagai tersangka? Berdasarkan pengakuannya sudah berapa kali dia melakukan hal seperti itu? Untuk korban sendiri sudah disetubuhi 2 kali. Di tempat, di penginapan tahun lalu, satunya tempat lain. Di Jateng. Tetap itu dengan iming-iming memberikan duit yang pertama ya. Kali itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.